Assalamualaikum. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So, di video kali ini aku mau nge-review salah satu produk. Ini produknya kemarin tuh lagi lumayan trending gitu ya. Ini kayak dua sejoli gitu. Kalian udah tahu ya ini apa. Dan tada! Ya, cute banget. Di sini aku punya Pores Glitter Glow with Archita. Di sini ada yang glitter cream. Nih, di sini juga ada glitter mask. Nih. Tada. Ini cute banget sih. Ketika aku ngeliat di supermarket, aku langsung tertarik karena packagingnya itu kayak hologram dan ada unicornnya gitu. Sedangkan aku adalah salah satu penggemar unicorn. Dan mohon maaf banget kalau kalian agak gagal fokus, salah-salah fokus sama mataku. Mata aku lagi bengkak. Oke, maaf. Dan ini kayak dua sejoli gitu. Dan pakainya katanya yang pertama glitter mask dan yang kedua adalah glitter cream. Untuk glitter creamnya aku udah pernah pakai. Kalau glitter masknya belum pernah aku pakai. Dan langsung aja kita coba. Nah guys, untuk manfaatnya aku bakal simpan di description box seperti biasa. Di belakangnya ada artikelnya nih. Udah, nanti ya aku terakhir insyaallah aku akan baca kalau aku gak lupa. Oke. Langsung aja aku pakai glitter masknya. Aku enggak tahu bakalan langsung review glitter glow creamnya sekarang atau enggak. Ini isinya kayak 7 gram gitu kalau gak salah. Oke, aku mau langsung swatch dulu. Bukan swatch sih. Pakai maskernya sekarang. Nih, aku bakal simpan di sini. Kulit aku hitam banget ya. Lihat guys, mata aku. Aku kayak udah nangis gitu ya. Aku bakalan agak zoom. Nah, aku syuting di kamar. Aku bakal pakein lumayan banyak sih. Di sini aku juga ada produk yang mau di-review lagi, yaitu Pond's White Beauty Mineral Clay Mask. Ini aku beli yang pink. Aku gak tau bakalan review sekarang atau enggak. Lihat, kita bakalan kayak cute banget. Ini yang putih-putih gitu itu bukan kayak mineral gitu, tapi ini adalah glitter. Lihat dong. Kalau meskipun maskernya udah kita kayak giniin, udah kayak abis, glitternya masih ada dong. Tuh, cute banget. Warnanya hitam. Hitamnya kayak hitam abu. Hitam. Hitam cuman karena ada glitter jadi kayak ada abu-abunya gitu. Cute banget guys. Langsung aja aku pakai. Aku pakai di semua wajah. Nih. Wow, cute banget gak? Nih. Kayak kinclong gitu. Setelah. Maaf banget, belakangan ini aku agak jarang hadir di YouTube, jarang upload. Oke, tunggu guys. Ini aku mau numpah yang glitter glow-nya supaya aku sambil nge-review juga. Nanti aku bakal review setelah pakai masker atau sambil pakai masker ya. Aku bakal kayak nunjukin nge-swatch dulu untuk yang glitter creamnya. Aku gak tau, kayaknya aku bakal review sekaligus deh sama video ini. Kayak di hidung mau agak tebelan ya, soalnya kayak bisa mengangkat komedo. Dan ini adalah masker. Nih lihat guys, aku salvo sama ini guys. Tenang aja, aku bakal swatch. Ini sih aromanya enak, kayak parfum gitu. Tapi kalau terlalu dekat sama mata itu kayak jadi perih gitu ke mata kita guys. Bukannya
bukannya mau bikin kalian gak suka sama masker ini ya, cuman aku nyaranin aja kalau kalian mau pakai masker ini jangan terlalu dekat kontaknya sama mata. Katanya ini 2-3 kali pakai, dan aku ini baru pertama kali pakai, dan aku pakai agak tebal, jadi mungkin cuman bisa 2 kali atau bahkan apa 1 kali sekarang habis, entahlah. Kalau aku pakai masker yang gini, aku tuh paling suka aplikasinya pakai Jadi aja. Aku gak suka ngaplikasiin pakai kuas masker ya, brush masker. Sambil nunggu kering, aku bakal nge-swatch atau nih kayak. Nanti ya. Jangan penasaran dulu ya, gengs. Ini maskernya kayak blower gitu guys, aku nyimpennya kebalik. Guys. Aku sih pakainya ini kayaknya agak banyak kan ya, guys. Sorry banget kalau kalian dengar ada suara TV, karena aku sambil nyetel TV gitu di ruang tengah, dan ini di kamar dan kayak deket gitu jaraknya. Oh ya guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Okay? Udah aja kali ya kayak gini. Aku mau lap dulu jadi aku, dan aku bakalan swatch. Lihat ketika misalnya aku ngelap masker kayak ada glitter-glitternya gitu tuh. Entah kalian tau enggak, sorry. Aku bosan kebanyakan sih. Tuh. Aku lupa enggak di blend tadi jadi kayak kering duluan. Kayak aku mau swatch lagi yang di sebelah sini. Sampai glitternya nyatu, dan ini kayak highlighter cream gitu tuh. Metalik dulu awalnya, ketika udah di blend kayak tinggal glitternya. Kita blend ke atas nih, lihat guys, super cute. Ini belum ke blend ya, jadi kayak gini. Aku bakal ratain di semua tangan aku aja karena kan buat apa gitu kebanyakan. Dan ini agak nyatu loh sama maskernya. Aku tadi salah nyimpen glitternya. Tuh guys, tadi kan kalau belum di blend, belum ngeblend banget tuh kayak metalik gitu. Sekarang gak terlalu metalik. Ngapain coba ditiup. Tapi kayak glitter gitu. Nih. Yang gak kelihatan guys. Nah. Ini cute banget sih. Nah, kalau ini namanya kayak hand body. Tapi handbodynya tuh kayak soft banget aromanya. Terus aromanya gak begitu nyengat, jadi kayak soft gitu aromanya nih. Gak bagus. Tunggu guys. Nah. Ya ini lumayan lah. Oh ya, untuk harganya yang aku beli glitter mask ini sekitar 20 ribuan, 21 ribu gitu. Dan untuk Pond's with Archita Glitter Glow Cream itu cuman kayak 16 ribu, 15 ribuan gitu. Dan ini lihat cute banget sih.
di Twitter Mas. Dan aku bakal baca artikelnya untuk Forbes Twitter Glow Mas. Peel off Twitter Mas yang sangat seru saat dipakai. Dapatkan wajah terasa kenyal, kencang, halus, dan glowing. Nyaman dipakai. Cara pakainya oleskan lalu sampai kering. Oh katanya 15-20 menit. Lepaskan secara perlahan dan dapatkan wajah glowing seketika dan terasa kencang. Bilas sudah dengan air, tutup kemasan dengan rapat setelah penggunaan. Ada nilai peringatannya gitu. Katanya gak boleh kontak sama daerah mata sama rambut karena bakalan agak susah. Terus ini Pons Glitter Glow Glitter Cream. Paduan pelembab dan illumination cream. Oh katanya ada pelembabnya guys, ada kayak moisturizingnya gitu, moisturizer. Dalam satu kemasan mencerahkan kulit kusam seketika dan memberikan efek hilal natural. Untuk wajah tampak percaya dari dalam, cara pakai ambil glitter seujung jari, aluskan belahan yang menonjol seperti tulang pipi, kening, ujung hidung. Terus oh iya guys, guys, kenapa katanya dibilang ini adalah glitter cream dengan unicorn? Itu karena kalau kita ngusapin seluruh ke seluruh wajah, katanya untuk mendapatkan glow ala unicorn. Jadi banyak yang dipakainya itu kayak aku sih pakainya ya kayak orang lain tuh lumayan banyak yang di bagian apa sih? Di bagian wajah yang benar-benar menonjol gitu guys. Nah, kayak di ujung hidung, di tulang pipi, terus di atas alis, terus di sini, terus di sini. Sama di jidat sedikit, terus aku suka pakai kayak pakai primer gitu kayak di sini karena tuh ada kayak pantulan gitu kan. Tunggu guys, aku mau coba metin. Nah kayak gini aja, nyalain aja deh. Nah tuh kayak glowing gitu. Oke, aku mau nunjukin kalian krim glitternya di masker ini. Lihat tuh, lihat dong, lumayan cute kan. Ini kayak glitter tuh yang putih-putih. Aku kayaknya sakit kaki guys, kayak aku mau nunggu kering dulu. Ini sebenarnya udah lumayan banyak yang kering. Aku mau kipas, aku mau ngambil dulu kipas ya. Nih, tadaaa, kipas favorit aku kalau lagi syuting. Aku kipas. And I'll be right back, aku bakal cepetin, oke? Okay? Ini udah kering. Aku mau langsung kelopek seperti biasa dari bawah. Kayak langsung bisa ketarik gitu guys. Ini aku kayaknya terlalu tipis deh. Beli. Wow. Sound effect gitu. Oke, tunggu guys, aku bakal komikin suruh adan ya, oke? Okay? Guys, pasti udah ada yang selesai adan, jadi aku bakalan lanjutin reviewnya, oke? Okay? Ini nge-review komikinnya. Aku tadi udah ngomikin bagian sini sedikit. Aduh guys, yang bagian hidung sih kayak ada pecah-pecah gitu. Mungkin kemudian apa
itu enggak kenyal kasar itu kayak lembut. Gimana sih, kayak glowing, terus kayak glowing tapi bukan glowing minyak, itu kayak matte tapi glowing. Alis aku yang malah kecabut, gengs. Ya, tong-tong hitam. Kayaknya aku mau bilas dulu ya. Tunggu guys, aku bilas dulu, okay? And I'll be right back. Okay, and finish. Ini lihat dong, kayak lebih lembab gitu. Terus masih ada getar-getarnya meski aku udah bilas, tapi cute. Tuh, ketika aku lap, glitternya akan malah ikut sini guys. Dan yang tadi, yang glitter cream itu ketika aku bilas jadi kayak apa ya? Lengket sih enggak, glitternya masih ada juga, tapi dia itu kayak basah gitu. Basahnya itu bukan basah air, tapi kayak glitternya tuh jadi lembab gitu. Gak terlalu kinclong gitu, gak sampai kayak gitu. Cuman emang sih, menurut aku emang lumayan bagus. Nih, cute. Okay, kayaknya segitu dulu review aku dari Pond's Glitter. Oh, belum dinyalain lightingnya, gengs. Nah, dari Pond's Glitter Glow Mask with Archita ini banget sih. Kenapa kamu secute ini, gengs? Aku tuh suka banget yang kayak packaging barang-barang yang kayak gini, packagingnya yang kayak unicorn, terus kayak hologram kayak gini. Cute banget sih, aku suka banget. Dan ini menurut aku emang worth it gitu ya, meskipun harganya untuk yang saset kayak gini harganya 20 ribuan, tapi ya lumayan worth it karena secute ini. Kayak ada 2 kali pemakaian lagi. Dan ini kayak cute banget. Terus ini ada kayak peel of glitter mask. Ini bahasanya tak bahasa apa sih? Ya, aku gak tahu. Kan dia hologram jadi kayak gak fokus gitu kameraku sama tulisannya. Nah, ini yang tadi. Untung aku bersih guys. Aku gak tau sih ini ada berapa gram. Yang aku bilang tadi 7 gram itu katanya ya, karena di sini juga emang ada kayak angkat 7, di sini ada net. Kayaknya emang bener sih. Kayaknya sekarang aku tentang Pond's Glitter Glow Mask with Archita Unicorn Version. Kayaknya seru dulu ya. Jangan lupa jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.